Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, sekarang saya masih berada di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di depan Baitullah, melihat dan meliput suasana para jamaah yang sedang melakukan tawaf di depan Ka'bah atau di depan Baitullah. Baik sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan share bila bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali para jamaah yang bersiap-siap melaksanakan tawaf ya pada siang hari di terik matahari yang cukup menyengat ini. Dan inilah antusias para calon jamaah haji yang melaksanakan tawaf pada siang hari ini. Dan terlihat di tempat ini, mereka, para jamaah ini atau calon jamaah haji ini, mereka akan bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari itulah mereka mengatur saf terlebih dahulu untuk mendapatkan saf pertama. Ya, saya sangat kaget sekali melihat para calon jamaah haji ini. Jadi pelaksanaan sholat Jumat masih tinggal beberapa jam lagi, tapi mereka sudah ngantri di depan ya, di depan Ka'bah. Mereka sudah mengatur saf di depan Ka'bah ya. Dan calon jamaah haji tidak bisa mendekati Ka'bah, tidak bisa mendekati Baitullah karena terhalang pagar yang dibuat oleh petugas atau askari. Dan masya Allah di sini banyak sekali para jamaah haji yang sedang berdoa di depan Ka'bah atau di depan Baitullah. Masya Allah ya barakallah. Banyak sekali para jamaah haji yang sudah mengatur saf ya. Karena sebentar lagi pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Dan ini Jadi banyak sekali para jamaah haji ini dilarang mendekati Ka'bah, dilarang menyentuh Ka'bah, yaitu karena tertutup atau dibatasi dengan pagar, sehingga para jamaah haji dilarang mendekati Ka'bah atau Baitullah. Jadi beberapa jamaah tadi diusir oleh para askari mendekati Ka'bah atau Baitullah karena karena persiapan pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Makanya para askari sengaja mengusir para jamaah haji untuk mengatur saf ya. Dan para jamaah haji sudah mengatur saf. Lihat. Baik teman-teman, dimanapun saja berada,
itulah tadi beberapa jamaah haji dilarang mendekati Ka'bah ya, karena terusir oleh para askari karena sebentar lagi pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Oke sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media sosial. Saya Farid Mekah, undur diri dari Masjidil Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.